Sosok kader PDIP yang juga anggota Komisi 1 DPR RI Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen pada korupsi tambang. Lebih tepatnya kasus dugaan korupsi tersebut Terjadi di wilayah Kutai Barat Kalimantan Timur. Penetapan Ismail Thomas ini terkait penerbitan dokumen PT Sendawar Jaya yang diduga dipalsukan untuk urusan perizinan di Kutai Barat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ismail Thomas ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Salemba cabang Kejaksaan. Lantas seperti apa sosok Ismail Thomas? Dilansir dari situs resmi DPR.co.id, Ismail Thomas merupakan politikus kelahiran Lingga Melape pada tanggal 31 Januari 1955. Ia menghabiskan masa sekolahnya di Samarinda, Kalimantan Timur. Ismail menamatkan bangku SD di SD Katolik WR Supratman pada tahun 1967. Kemudian ia lulus dari SMP Katolik WR Supratman pada tahun 1970. Selanjutnya Ismail Thomas lulus dari SMA Katolik WR Supratman pada tahun 1973. Selesai menamatkan kewajiban sekolah 12 tahun, Ismail Thomas melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ismail Thomas mengambil jurusan S1 Ilmu Hukum. Di sekolah tinggi hukum Indonesia dan lulus pada tahun 2003, kemudian ia melanjutkan ke jenjang magister dengan mengambil jurusan ilmu administrasi negara di Universitas Mula Warman dan lulus pada tahun 2009. Dalam bidang organisasi Ismail Thomas pernah menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Kutai Barat. Pada periode 2001 sampai 2018, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan pada Desember 2022, Ismail Thomas memiliki kekayaan 9,8 miliar rupiah. Mengutip situs LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kekayaan itu terdiri dari sejumlah aset, di antaranya tujuh bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 2 miliar 238 ratus tiga juta lima ribu rupiah.